Geng, ada lah geng-geng BN ni. Depa nak hantar, depa nak hantar KJ pi bertanding dekat Penang. Alah, sedih lah. Sedih memang senyiknya, memang masalahnya kalau KJ bertanding dekat Kerry Jamaluddin bertanding dekat Penang memang bermasalah. Sebab apa? Majoriti, majoriti dan majoriti aku kat belah Penang ni, aku dah siasat, aku dah kaji sebab aku pun pernah duduk di Penang. Aku memang stay di Penang bertahun-tahun dan aku kerja kilang. Berapa bulan aku belah, aku dapat kenai orang, aku dapat masuk segala perumahan. Waktu aku duk buat bisnes dulu, aku dapat kenai orang, jumpa orang. Majoriti bila sembang, bila sebut pasal apa nama politik Penang, bila sebut je, kok mana pun mereka rasa puas hati dengan pemerintahan Pulau Pinang. Sebab satu lagi, kerajaan yang dapat menguruskan Pulau Pinang memang agak untung, agak okay, agak mudah. Sebab Pinang tak, sebab Pinang tak besar, Pinang kecil je. Pinang tak besar, Pinang hanya satu, kira macam satu tempat tu dia tak ada pun apa, kira macam pendalaman. Kira macam pendalaman dia hanya di kawasan Balik Pulau. Ha, jadi of course kerajaan mana-mana pun depa akan sustain, depa akan maintain untuk nak beri manfaat kepada rakyat supaya rakyat terus menyokong depa. Dan majoriti kita boleh tengok kan, Balik Pulau kan, sebelum ni menang dekat UMNO je. Dan setelah PRU14 Balik Pulau ni menang oleh Pakatan Harapan. Kita dapat tengoklah kan. Memang kalau depa hantar Kerry Kerry Jamaluddin pi duduk bertanding dekat Penang, aku rasa memang bungkuslah ya. Sebab Barisan Nasional dekat dekat Penang memang depa dah cop awal-awal lagi. Setelah Barisan Nasional jatuh, depa dah cop jangan undi BN, jangan undi Barisan Nasional. Sebab Barisan Nasional depa dah macam, depa dah lama memerintah Malaysia. Depa dah jadi lalai. Lepas tu depa dah berasa depa apa, Barisan Nasional dia akan terus kuat dan dia akan terus maintain memerintah. Sebabnya sebelum ni, sebelum Barisan Nasional jatuh di kerajaan persekutuan, depa hanya fikir tak apalah. Kita besar ni ya, okey, yang penting kerajaan negeri kita, kerajaan persekutuan pun kita. So depa akan jadi jenis macam mengabaikan sikitlah. Dan bermulanya jatuhnya Barisan Nasional dekat Penang, naiknya ke apa, Pakatan Harapan, kita boleh tengok pembangunan, kemajuan pelaburan yang masuk ke Pulau Pinang makin bertambah. Kan? Faham tak? Hampa nampak tak? Siapa yang pernah pi duduk Penang, aku duduk Penang 2017, 18, 19 sampai awal tu 2020, pam aku lompat main duduk KL pula. Jadi kita boleh tengok kan, memang nampak sangat perubahan. Dan kalau ikutkan pelaburan-pelaburan yang masuk, yang masuk dekat Kulim, Kedah, sepatutnya pelaburan tu masuk dekat Penang. Dia hanya yang menjadi masalahnya, di Penang tak ada tapak. Kalau ada tapak pun dia terlalu mahal. Kos dia terlalu tinggi. Sebab itulah pelabur-pelabur Penang memilih untuk melabur dekat Kulim. Lagipun Kulim dekat dengan depa punya pejabat dekat apa nama, dekat belah Pulau Pinang. Banyakkan ofis depa, pejabat depa belah dalam pulau lah. So kalau macam daripada Pulau Pinang hendak pi ke Kulim, kalau macam tengah hari memang cepatlah. Kan, kalau macam hampir petang memang jam lah, memang sakit lah. Sebab apa? Waktu petang orang keluar dan waktu pagi, waktu orang masuk memang jam lah. Han nak kena sebelum pukul 7 pagi bawah boleh masuk dalam dalam keadaan tenang, relax. So kita boleh tengok, walaupun China DAP yang memerintah Penang selama ni,
kita kena ingat pelabur-pelabur yang masuk ke dalam Penang, majoriti yang aku tahu dan yang aku nampak, majoriti daripada China dan daripada China. Depa okay, macam depa mai buat produk dekat dekat Malaysia dan depa ada link dengan Singapura. Kalau hangpa perasan, aku ada pakai baju Sam. Sam tu Singapura apa dia atau nama dia? Company Sam tu dekat belah Pulau Pinang, belah pulau saja ada 6 dia punya kilang dia. Dan kalau kalau hangpa perasan dekat Juru ada lagi satu, ada lagi satu kilang tepi pada highway. Nampak boleh perasan lah kalau ni SAM. Jadi pelabur-pelabur dia majoriti daripada China. Daripada China dia main masuk Singapura dan dia main singgah dekat Penang. Jadi macam-macam aku masuk ni, aku masuk bab carry, aku masuk bab pelaburan, aku masuk bab China, aku masuk bab apa nama pendalaman, habis-habis dalam pun balik pulau. Itu pun apa, balik pulau pun hebat lah kan, walaupun nampak cepekan tapi dia punya pembangunan, bangunan-bangunan pun kita boleh tengok baru lagi. Dia punya untuk hospital pun ada, apa-apa hal kalau ada, kalau ada sakit pun daripada hospital apa nama balik pulau pam terus straight ke GH Penang. Jadi kita boleh tengoklah dengan apa kepuasan hati rakyat-rakyat Penang. Dan kalau han nak tahu, han pi cari video-video dekat TikTok kan berkenaan Penang. Han boleh pi siasat, han boleh tengok rakyat-rakyat Penang yang komen sanggup memilih DAP sebab DAP banyak beri kemudahan, keistimewaan kepada rakyat berbeza dengan kelab UMNO ataupun kerajaan Melayu Islam. Faham tak? Dan kalau kita nak sembang pasal pelaburan yang masuk dekat apa nama Kedah. Kan aku dah cakap di Penang tadi tak ada dah tapak. So depa memilih Kulim. Dan kenapalah kalaulah pelaburan ni masuk okay, macam melalui Menteri Besar Kedah. Kenapa dia tak pi buat tapak untuk kilang dekat belah Sungai Petani ke? Rakyat Sungai Petani dapat juga dia macam manfaat. Kok belah-belah Sik ke, kok belah Baling ke, kok belah Alustak ke? Sebab apa tak pi masuk kat tu? Kenapa masuk kok belah Kulim? Kalau hang nampak, kalau hang faham, ni Kulim ni sebab dekat dengan Penang, dekat dengan airport Penang dan dekat dengan pejabat-pejabat syarikat-syarikat yang melabur dekat Kedah. Sebab itulah mereka memilih Kulim dan Kulim dekat je, setengah jam, tak sampai setengah jam lah daripada jambatan Pulau Pinang sampai dekat kawasan-kawasan Kulim, kilang naik besar-besar, tak sampai setengah jam. Jadi aku duduk balik kot Baling, aku akan pakai jalan tu. Jadi fikir lagi. Mereka ni UMNO PAS satu, dia hanya mikirkan kuasa tapi dia tak fikir macam mana nak untuk menjemput pelabur ke dalam Malaysia. Han tak payah tengok banyak, han tengok Selangor dan Penang dan Negeri Sembilan. Macam mana Negeri Sembilan boleh naik, boleh bangkit? Dan Negeri Sembilan dah buat 100% manifesto. Bayangkan Selangor pelbagai dia buat, puluhan ribu unit rumah yang dia buat untuk apa? Untuk rakyat, kemudahan. Sebab hang kena, ada yang komen, jalan raya di Penang teruk lah, apa nama jalan raya dekat Selangor teruk lah. Hang bayangkan satu hari berapa juta biji kereta yang duk tindih dekat tanah negeri Selangor. Bayangkan berapa banyak. Kalau rosak tu standard normal lah, sebab penduduk padat berjuta-juta, belasan juta rakyat manusia dekat dalam di dalam Selangor. Dan kalau Penang, orang hak duk pula masuk memang gila, memang ramai punya. Jadi fikir lagi, tolak Barisan Nasional, tolak Perikatan Nasional, tolak GTA, ini semua tak nak guna, ini semua demi kuasa aja. Mereka duk berkempen Melayu Islam, dapat kuasa apa haram pun tak buat. Okay, fikir-fikirkan, subscribe, kopi link, hantar kat mak ampak antuk ang. Okay, Assalamualaikum.